Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Deddy Rupati Channel. Di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang vitalitas pria dan wanita. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan pijat refleksi di jari tangan, bukan di telapak tangan atau di tubuh atau di kaki, tapi di jari tangan. Gimanakah titik-titiknya? Oke, jangan kemana-mana, jangan disikit, nonton ini sampai habis supaya tidak tidak paham. Oke, jika bro. Oke bosku, kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya, kita teliti dulu. Bila kita melihat jari kelingking, bukan jari kelingking ini mengempes atau berwarna keunguan, berarti kerja ginjal bermasalah dan reproduksinya agak menurun dan kurang berfungsi. Terus gimana cara mengatasinya? Tidak lain dengan pijat refleksi. Pertama, kita pijat sebelah sini, ya kan? Ini di kedua sisi ini kita pijat, satu, dua. Kita pijat di kedua sisi ini. Lakukan tiap hari. Seperti biasa, minimal 5 menit, maksimalnya 15 menit. Nah, ini pasti terasa sakit. Oke. Oke, dan titik selanjutnya adalah di sebelah sini. Ini pijat di bawah kuku, daerahnya sebelah sini ya, jari manis. Silakan pijat agak keras sedikit, sama di sini. Ini untuk mendongkrak tenaga seksualitas kita bila sudah menurun, dan semoga lancar jaya dan masalahnya terselesaikan tuntas, tas sampai mantap. Oke, mungkin sekian dari Deddy Rupati Channel. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau berlebihan. Ini kami atau Deddy Rupati, saya hanya ingin berbagi kebaikan, berbagi ilmu kepada agan-agan semuanya. Semoga bermanfaat, apalagi di bulan suci ini. Semoga menjadi berkah untuk saya dan agan-agan semuanya. Oke, jadi Rupati Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.